Nah, langsung saja kita akan mulai unboxing dari speaker ini, Lur. Ini satu dus isi dua, Lur. Kita buka ya. Nyame sekali lho speakernya, bagus, mantul sekali ya. Nih, 10 in lho. Daunnya ini sudah coating lho, coatingannya kering nih lho. Ya, mengkilap ya. Sudah coating, mengkilap lho. Ini damper ya, tebel. Sudah model jepit ya. Sudah model jepit untuk koneksi. Lihat di spesifikasinya, Lur. Asli LF10 V300, nominal impedansinya 8 ohm, diameternya adalah 10 in, powernya 350 watt sampai 700 watt. Untuk voice coilnya atau spoolnya diameternya adalah 3 in, Lur. Speaker 10 in, diameter spool 3 in, Lur. Gede, Lur, magnetnya ya lumayan gede ini. Magnetnya gede ya. Kita coba balik. Kita balik, Lur. Oke. Magnetnya lebih gede. Oke, kita balik. Ah. Ini, Lur. Ngamik, Lur. Nggo midelan kayaknya mantul, Lur. Ya. Ini penampakannya, Lur. 10-nya, 10 speaker 10 in dari asli dari pantat Lur. Magnetnya gede Lur, 10 in tuh untuk LF300 ini ya. Oke, nanti langsung kita coba tes Lur suaranya bagaimana. Oke, nanti kita tes pakai mixer itu asli juga, asli Super M8 power pakai rakitan ya. Speaker langsung ya, dari mixer ke power langsung ke speaker. Oke, kita mulai pasang untuk cablingnya atau instalasinya. Apa yang terjadi? Oh, kok sepertinya enggak nyolok nih Lur. Oh, ini kendor colokan nih Lur. Oke, sudah nyala ya Lur ya, mixernya wis nek klip ngono. Powernya sekarang dihidupin cep track. Kita putar lagu Lur. Di 0 dB. Flat ya Lur ya. Wah, tetap Lur. Oke.
Lur, kita coba ganti lagu ya. Ganti lagu Lur. Kalau dari tes pengetesan Lur, middle-nya tebel ya. Low-nya lumayan ada keluar nih Lur. Ini enak nih buat middle-an nih Lur speaker ini. Ya. Yang recommended sekali lah Lur. Ayo deh. Ya, lagi ditonton tentang Lur-nya Lur tadi. Ya. Ini enak sekali speaker-nya Lur. Buat middle oke. Okay. Ya. Mantap sekali ini speaker. Kita coba lihat di spesifikasinya Lur ya. Kita lihat spesifikasinya ya, nominal diameter 10 in, wattnya yang tadi saya bilang 3,5 sampai 700 watt, impedansinya 8 ohm, kemudian noise PL atau sensitivity nya adalah 95 dB, respon frekuensinya atau frekuensi range nya di 55 sampai 4000 Hz ya. Ini low keluar ya, low keluar dan mid nya tebal ya. Untuk chassis-nya adalah aluminium ya bodinya. Magnetnya masih ferrit ya. Magnet masih ferrit ini Lur. Magnetnya. Oke. Untuk bicycle diameter adalah 75,5 atau 3 in Lur. Ya. Material adalah kertas untuk daunnya ya. Oke, itu saja ya yang bisa sampaikan untuk beratnya nih Lur. Satu speaker ini adalah kurang lebih di 5 kilo Lur. Berarti 5 kilo ya. Untuk berat bersihnya adalah 5 kilo. Oke, dulur-dulur, ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman ini dulur-dulur yang mau pakai untuk middlean, untuk di areanya juga bisa ini Lur, untuk speaker ini ya. Kita coba lihat di sini Lur, grafik di sini Lur. Ah, ini ada kurvanya Lur. Ini cenderung di middle ya frekuensinya, ini cenderung di low-nya dapat juga nih ya. Middle-nya juga dapat nih. Di ini high-nya sedikit keluar ya, di frekuensi di atas 2000 itu udah mulai turun nih Lur. Ya, udah mulai turun ya. Ya, bagusnya di frekuensi di 90-an ya, 90 ke atas ini lah hampir bagus nih Lur ya, walaupun masih ada gelombang nggak rata tapi lumayan nih Lur. Oke, dulur-dulur. Untuk pengetesan saya rasa cukup ya Lur. Nanti saya akan coba di box juga ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan dulu-dulu bisa terhibur ya dengan video saya ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.